Adakah ini hukuman buat whistleblower? Adakah Rabu 7 Februari 2018 menjadi detik hitam bagi bakal-bakal whistleblower yang ingin berjuang mendedahkan penyelewengan dan rasuah tahap jerung di negara yang kita cintai ini? Sejarah Malaysia mencatatkan pada hari itu, Naib Presiden PKR Rafizi Ramli dan bekas kerani bank Johari Mohamad masing-masing dijatuhi hukuman 30 bulan penjara selepas didapati bersalah membocorkan maklumat kewangan ahli keluarga Datuk Sri Syarizat Jalil dan beberapa syarikat milik mereka. Hakim Mahkamah Session Zamri Bakar memutuskan pihak pendakwa telah membuktikan mereka melanggar Akta Bank dan Institut Kewangan Bafia melampaui keraguan munasabah. Bagaimanapun, hakim membenarkan pertangguhan hukuman sementara menunggu rayuan dan mengekalkan kos ikat jamin pada RM15,000. Rafizi dan Johari didakwa pada 2012 mengikut Session 97 Bafia yang dimansuhkan pada 2013 tetapi masih dilaksanakan. Beberapa pemimpin Pakatan Harapan turut menyatakan sokongan terhadap Rafizi dan Johari. Persoalan mengenai nasib whistleblower itu dijawab oleh Pengarah Strategi Amanah Dr. Zulkifli Ahmad. Ya, sekali lagi hari hitam buat sistem perundangan negara. 30 bulan adalah berat dan sangat menakutkan buat warga negara rakyat yang berpotensi menjadi whistleblower untuk membantras penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, sonlap dan beraneka jenayah kola putih, kata Zulkifli yang turut hadir di mahkamah. Beliau berkata tidak dapat dielakkan persepsi buruk rakyat terhadap perundangan negara yang tidak melindungi rakyat yang baik atau good citizens ini, bahkan sebaliknya melindungi penjenayah. Kini ramai yang bertanggapan kalau usaha untuk membantras jenayah dianggap jenayah, maka negara sedang dipimpin penjenayah, tegasnya. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Nik Nazmi pula memetik kenyataan Peguam Bela Nizam Hamid dalam hujahan mitigasi yang mengingatkan sejarah akan menghakimi kita dan menghakimi Rafizi. Yang bertanggungjawab skandal NFC masih bebas, wang rakyat entah ke mana-mana, katanya. Sementara itu, Ketua Komunikasi Amanah Selangor Jamzuri Ardani berpendapat Rafizi Ramli telah mula membina resume yang baik untuk melayakkan dirinya menjadi calon Perdana Menteri Malaysia akan datang. Seorang pemimpin itu mesti terbukti sanggup berkorban untuk rakyat. Itulah dipimpin masa depan untuk negara ini. Saya menyeru generasi anak-anak saya untuk mengangkat Rafizi Ramli kelak sebagai Perdana Menteri Malaysia, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Rafizi berkata beliau berasa lega kerana dijatuhkan hukuman penjara berbanding denda. Ini kerana jika dijatuhi hukuman denda, beliau akan terus dimasukkan ke dalam penjara kerana tidak mampu membayarnya. Katanya pemenjaraannya akan menjejaskan usaha kempennya untuk pilihan raya umum ke-14 walaupun beliau sendiri tidak dapat bertanding. Kepada saya memang tidak boleh bertanding dalam pilihan raya. Jadi kena hukuman hari ini ke, 2 tahun setengah ke, 10 tahun itu tidak mengubah apa-apa. Yang membezakannya ialah kalau dikenakan hukuman denda yang tinggi seperti asal yang dipohon oleh pendakwa raya, bermakna saya tak boleh bayar dan saya kena masuk penjara sekarang sehinggalah saya boleh bayar. Dan saya tak tahu bila saya boleh bayar dan itu akan ada kesan yang besar kepada kempen Pakatan Harapan kerana memang setiap minggu saya berkempen di sekurang-kurangnya 10 parlimen. So in that sense, politically is an extremely good decision. Beliau juga menyeru supaya rakyat jangan mendiamkan diri terhadap penyelewengan dan rasuah yang berlaku di negara sekarang. Portal berita online dan Facebook juga turut dihujani komen dan posting yang kebanyakannya menyokong Rafizi Ramli. Mungkin hukuman ini detik hitam buat Rafizi dan Johari, tetapi ia bukan pengakhiran kepada perjuangan untuk melawan penyelewengan dan rasuah. Sebaliknya, ia akan menguatkan lagi iltizam rakyat yang mahu kerajaan kleptokrasi yang zalim ini diganti pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Mengundi dan melantik orang yang tidak wajar dilantik juga adalah suatu kezaliman. Ini kerana ia dianggap seolah-olah menyembunyikan kesaksian yang sebenar seperti yang dituntut oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang maksudnya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 283. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!